Di video kali ini saya akan mengupload kegiatan HUT Bhayangkara. Kita ada persiapan untuk masuk ke DP ya, para personil TNI Polri. Pemotongan tumpeng oleh wali kota Tidore di Kepulauan. Selanjutnya diserahkan kepada personil Polri atas nama Bribda M. Rafli Jufri. Untuk menjelaskan tentang negosiasi tidak berhasil karena masa tetap motor. Hasilnya 1-1. Banyak garis polisi juga sudah terpasang oleh tim Kamas awal, tujuannya agar masa jangan menerobos. Memesan kembali untuk mencegah masa aksi menerobos masuk di area KPU.
situasinya pertama awal
petugas harus